saat ini Krisna dalam posisi sadar, bisa diajak komunikasi, cuma karena operasi di bagian kepala jadi masih lemah untuk mengingat-ingat sesuatu yang berat gitu. Total ada 3 kali tahap operasi. Yang pertama udah kemarin pembersihan bagian dalam pendarahan, yang kedua nanti rekonstruksi wajah, yang ketiga nanti pemasangan kembali batok kepalanya. 6 minggu lagi. 6 minggu lagi. Iya, 6 minggu lagi. Iya, yang ketiga. Ya, yang dalam rekonstruksi wajah mungkin 2 minggu lagi. Malam sebelum kejadian itu Krisna dari rumah saya dan baru mau cerita keesokan paginya, karena dia datang jam 12. Posisi udah capek, mungkin ya udah langsung pulang. Kejadian itu ya sampai sekarang belum ada apa-apa yang kita ceritakan soal itu, dan kita pun membahas bukan soal yang kemarin seperti apa, tapi kita membahas soal gimana cara membebaskan sanksinya itu. Pak Krisna juga orangnya baik, tidak membebani Krisna dengan pertanyaan yang berat. Dia hanya menanyakan kabar, ngobrol soal kesehatannya, udah itu aja. Mafia bola seperti ini tentunya sangat susah dihilangkan. Yang pasti Satgas harus bekerja keras, harus bersinergi dengan semua elemen, pemain, pelatih, semua. Jadi harus kompak. Nanti proses operasi selanjutnya Satgas mau membantu, baik materi atau dukungan moral. Dan itu pihak keluarga sangat berterima kasih karena sangat membantu untuk proses pemulihannya Krisna.